mana sih? Kang Pepi, Kang Pepi. Aduh, kedengeran gak nih ya? Kang, Kang Pepi mana sih? Aduh, Kang Pepi. Kang, aduh mana sih? Ya. Gak usah kayak gitu ngagetin Neng. Ngapain sih? Pakai kacamata keren ya, Neng? Gaya, pinjem kan, panas. Jangan dong, kan aku gaya pengen gaya juga, Neng. Yaudah, Kang, mana pinjem atuh. Makasih, Kang. Neng. Kang, ngapain takut hilang ya, elang. Gak ada apa-apa, Kale. Ih, bawain Neng jajanan. Kok, lelah. Apaan sih? Ih, kok cabai keriting sih? Nah, Neng. Kirain bawain cemilan. Ini bisa jadi cemilan. Hah? Kalau suka. Pokoknya pengen segala sesuatunya berhubungan dengan ini. Pokoknya harus pedes, harus nendang. Ya. Terus ini buat diapain, Kang? Keritingnya? Ini bisa bermanfaat nanti kalau misal datang ke satu tempat, cabenya kurang pedes, kita tambah cabai sendiri. Hah, ngulek sendiri gitu? Kalau misalnya emang sudah pedes banget, kita jual cabenya sama dia. Nggak mau rugi ya? Pasti dia kehabisan cabai soalnya nih. Kita bantu ya. Oh, iya dah. Jadi, Pepi, ini di mana ya? Ini seputar Ciputat. Dan pokoknya seputar sini entah kemana, pokoknya temanya hari ini Pepi pengen yang pedes-pedes. Pokoknya sejati siap untuk bersuha-suha. Suha-suha. Suha tuh. Suha. Oh ya. Iya. Ya sudah, kita mulai aja. Mokon, mulai yuk. Kang, nih Kang, kayak mengkerut, panasan ya? Biar sedikit tampan, Neng, tampan. Langsung tampan. Kang Pepi. Pan. Ngomong-ngomong nih, Kang. Masa Neng dapat info nih dari fansnya Neng? Sebentar. Hah? Kenapa? Kok diberhentiin? Kamu ada fansnya? Itu fansnya yang benar-benar suka positif apa emang kesel dengan suara kamu sebetulnya yang annoying? Iya juga ya. tapi ini berguna, Kang. Infonya kali ini Neng dikasih tahu, Kang. Ada tempat makan ya. Hah? Pokoknya dia tuh rumah makannya ada hubungannya dengan nama cewek, Kang. Tapi pedas. Namanya Sambal Farah. Sambal Farah, Farah. Sambal Farah. Iya, nama cewek gitu. Apa tadi namanya? Sambal Farah. Ada Sambal Farah, Neng. Apaan? Itu seberang tuh. Mana? Tuh. Lah iya. Loh kok Sambal Farah bukan Farah ya? Heh, bentar Kang, Neng cek bentar. Maaf Kang. Apaan? Ternyata yang fans Neng salah nulis. Dia pakai F. Yaudah kita satronin. Bagaimana menurut pendapat yang ngasih tahu kamu? Entah fans kita. Ya, fans Neng. Iya, fans Neng. Ayo Kang, nyebrang nih. Halo, Mas Pepi. Loh, Mas? Selam. Iya. Yang duduk di sini? Iya, saya kerja di sini. Kerja di sini? Saya yang punya ini. Oh, yang punya? Iya. Oh, bilang dong. Owner. Mas? Ya. Saya melihat di sana tulisannya Farah. Ini apa nih artinya, Mas? Farah. Artinya paling murah. Oh, ada artinya. Oh, iya. Kira nama orang, nama. Bukan nama orang dan bukan arti kata yang apa ya? Kacau lah gitu ya. Kacau. Ternyata paling murah artinya. Paling murah. Tapi emang kacau sambelnya. Sambelnya? Iya dong. Hah? Janji nih. Ada sambelnya. Soalnya kita bisa dibilang doyan pedes ya, Mas. Ya, Neng ya. Betul, Kang. Kita sengaja bawa cabai sendiri, Mas. Kalau kurang pedes, kita pakai cabai sendiri, kita gerus sendiri. Kalau ternyata cukup pedes, saya jual ini sama Mas. Karena pasti habis cabainya kan? Habis. Kita pesen Neneng ya? Iya. Yang spesial aja siapin buat kita ya? Siap. Tapi sambelnya janji ya? Janji. Oke. Neng? Iya, Kak. Kita buktikan pembicaraan dia. Sambelnya bisa bikin kita parah. Kurang, gerus sendiri. Oh, Kak. Pedes. Dia harus beli cabai kita. Pedis. Ayo, Neng. Saya di sana ya, Mas ya. Siap. Di jalan sana sama Pak Polisi tadi. Hah? Kan, Mas? Kita ngunyah. Kang Pepi, Neng baru tahu ada sop sambel ya? Apa mungkin dari volumenya, Neng? Parah banget. Jadi ini satu ini. Ini sambal semua. Satu porsi kali, Neng. Kita coba dulu sambalnya, Neng. Neng. Iya, Kang. Sambalnya kita jajal. Kang.
Berhubung Neng tangannya cuma hard, hardnya megang kamera, bagi dong. Dikit aja. Rasanya ada bawang putihnya ya? Iya kan. Tapi dia emang kayaknya digoreng dengan bawang putih, Neng. Berasa banget. Sekarang coba. Mendoan, Neng, mendoan. Sampai Pi, lucu deh tulisannya. Orang Aceh, orang Batak, orang Padang, orang Jawa, itu semua kalah sama orang ketiga. Berharap pacar yang sempurna, bersiaplah jomblo seumur hidup. Yaudah, panggil yang punyanya ya. Ngobrol ya. Sini, Mas. Dekat lagi, Mas. Mas, sekarang silakan ngobrol sama dia ya. Saya mau makan dulu, Mas. Mas, mau nanya dong. Ini emang ada sop sambal gini apa? Jadi kita membuat tamu ambil porsinya itu sesuai kemauan mereka gitu. Jadi kita sediakan sambal dalam mangkok besar ini supaya mereka bisa ambil sendiri. Jadi kalau kita ambilin suka berlebih gitu. Tapi Neng, dari sambalnya ini, maaf kalau salah ya Mas ya, saya nebak ini bawang putihnya lumayan banyak ya, campuran bawang putihnya ya. Iya. Benar kan kau? Itu yang bikin beda rasanya Neng. Iya. Dia lebih wangi. Wangi. Terus emang cenderung ini lebih ke asin pedes ya Mas ya? Iya. Nggak ada manis sama sekali. Padahal pakai gula sedikit kan? Ada pasti. Tapi tidak ada manisnya, benar-benar hilang. Bawang putihnya muncul. Dan asinnya juga. Asin sama bawang putih itu kombinasi yang patut dicoba. Iya, betul. Kan biasa penggemar pedes itu kan bisa cewek-cewek. Benar nggak sih banyak yang datang cewek? Iya, betul banget. Alhamdulillah di sini pengunjungnya 90% tuh mahasiswi. Oh, mahasiswi ya, ya? Bukan siswa ya? Berarti aku masuk yang 10% dong? Iya. 5%. Oh, 5% ya? Mas, boleh minta foto nggak? Nanti kita masukin Instagram kita ya, Mas ya? Iya. Berhubung kita di Warung Parah, Neng. Pada saat hitungan ketiga, Mas teriak, parah! Gitu ya. Oke? Oke. Satu, dua, tiga. Parah! Oke, Bud. Ting, ting, ting. Hidup punya. Abisin ya kang, abisin semua nih, nih nengkasin nih.